Eh Salem, Kim, jangan pada berantem ngapa? Udah gede, ntar gue yang cepet ubanan. Mata tinggal satu itu, dirit-irit. Gue juga udah putih. Nah situ aja ngomong Kim, bocil-bocil. Kopi, santai ya. Jadi adanya channel yang kedua ini bisa buat curhat juga ya sama kalian pengikut-pengikut Katovu TV yang selama ini udah menemani kita ya buat berjuang menyelamatkan kucing-kucing jalanan. Kamu ikut ngopi? Ya sebenarnya kalau di media sosial ada aja sih yang satu dua yang memang mungkin benci ya sama saya, karena banyak juga yang minta tolong diobatin kucingnya, atau terkadang kita lagi banyak yang dirawat ya, kita nggak bisa terima nyodorin kucing sakit dan lain-lain. Ya karena kembali lagi, saya di sini atas nama pribadi ya, saya nggak punya komunitas, cuma ditemani aja sama teman-teman cat lovers, buat semangat terus ya untuk berjalan. Kita juga tidak open donasi, cuma aku hanya percaya bahwa rezeki udah diatur sama Tuhan ya, sampai kita jualan kaos juga buat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kucing yang di rumah atau yang di jalanan. Jadi sekali lagi saya minta maaf apabila ada ya yang terkadang ngasih info kucing sakit dan katanya harus diadopsi. Cuma saya di sini lebih fokus yang posisinya darurat. Jadi kayak pendarahan itu kan memang harus dibawa ke dokter ya. Udah infeksi atau buta atau lumpuh itu udah pasti saya adopsi ya. Udah ya, curhatnya kepanjangan. Ini cuma kadang ngeluarin unek-unek teman-teman. Ada juga yang membuli kita, ada juga yang memang nggak suka juga ya, karena itu ya kita nggak bisa terima semua. Soalnya kalau memang cuma luka-luka dikit, saya ya menyarankanlah, ayolah tolong bareng-bareng, tolong beliin obat ini, beliin obat itu, kecuali memang udah parah banget ya, yang harus dibawa ke dokter. Insya Allah selagi saya bisa sih pasti biasanya suruh kirim ya pakai ojek. Hey Meleng, ketidur sayang. Ini matanya udah gak ada sama sekali. Bubuk. Ini juga buta. Kakak adik ini. Nah ini adiknya. Ini Salim juga buta. Cuma kayaknya masih ngeliat sedikit. Cuma matanya tinggal satu. Ini juga buta. Ini yang baru kemarin matanya udah copot. Ini Halimah juga buta. Banyak banget kucing buta. Ini si Godek nggak buta, ya setruk. Sini sayang, sini tidurnya di sini. Nah gitu empuk. Bobok. Ya orang di sini kucing pada sakit ya. Hei mau kemana? Awas jatuh, hei. Sembuh dong sayang. Sembuh. Hah? Waduh jatuh. Nah ini dulu sakit stroke parah nih, alhamdulillah sih. Udah mendingan. Patroli, patroli.
Ya, pada buta juga sebagian. Ini ya, keluarga kucing buta. Itu maknya. Ini mak, tolong mak. Ngintipin apa sih, Tam? Kagak ada apa-apa. Malam. Ngopi lagi. Jadi ngerawat kucing-kucing buta itu nggak mudah, teman-teman, karena selain kita harus selalu sediakan makanan di mana dia bermain ya, itu juga kita juga harus siap buat ya, terkadang buang kotorannya itu kan ya namanya nggak lihat dimaklumi ya. Jadi kita emang bener-bener perlu kesabaran yang ekstra, kesabaran yang memang udah biasa lah. Kalau kita memang dari dulu udah biasa ya. Bubu sayang, udah mau subuh ini. Cong, jangan ngeledekin Tom. Kasihan. Ya, menjadi kita itu gak mudah, teman-teman. Kita harus kuat mental di saat ada yang gak suka atau ada bulian, atau kadang kita salah dikit dibesar-besarkan. Itu ada ya yang di FB atau di komentar-komentar channel YouTube lain. Cuma ya kita santai aja lah, selagi kita memang berjalannya baik, berjalannya jujur, ya insya Allah Allah akan membela lah ya. Ini lagi makan yang buta. Ini tuh matanya bener-bener gak ada, udah habisin. Nih, ini tuh mukanya sampai botak. Soalnya kemarin nana mulu dari mata. Tuh, mukanya halus. Dah, tidur lagi. Cong, jangan ngajakin Tom mulu. Kamu aja matanya satu. Gak boleh ya. Lewat Tom. Ini si Bang Tom. Sini. Oke, teman-teman, ini udah subuh ya. Siap-siap mau subuh. Sampai sini dulu, besok disambung lagi ya aktivitasnya. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Semoga ke depan semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong. Aku Adi Pras undur diri. Salam Cat Lovers.